وآله وصحبه ومن وله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد <applause> إخوة إسلام كتاب kita melanjutkan kajian كتاب. Kemarin kita sudah membahas yaitu kai, tiga kaidah. Ya. Di mana kaidah yang pertama bahwa apa? Agama dibangun di atas dua pondasi yang agung. Yang pertama yaitu ikhlas. Yang kedua ittiba. Kemudian yang kedua kaidah yang kedua apa? bahwa sumber pensyariatan ibadah dan yang lainnya adalah Al-Quran dan sunnah yang sahih ya hadis yang sahih kemudian kaidah yang ketiga apa ya bahwa al sunnah wal jamaah tidak hanya tidak mencukupkan dengan Al-Quran saja tanpa hadis akan tetapi mereka meyakini bahwa hadis mempunyai fungsi sebagai penjelas Al-Qur'an. Yeah. sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, As-sunnah tufasir al-Qur'an wa <coughs> sunnahlah yang menafsirkan Al-Qur'an dan tidak sebaliknya. Iya. Yeah. Sekarang kita masuk ke al-qaidatul rabi'ah. Kaidah yang keempat. Annahum la yastaqilluna Bifahmil kitabi was-sunnah 'an fahmi salafis salih. Bahwa ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami Al-Qur'an dan hadis ahlu sunnah wal jamaah jama ah tidak mencukupkan dalam memahami Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman sendiri Tapi mereka mengaitkan dengan pemahaman salafus salih Siapa salaf? ya. Penting untuk kita pahami dulu apa itu makna salaf. Salaf secara bahasa artinya mataqaddama. Orang-orang yang telah berlalu. Di bapak kita, kakek kita, orang-orang yang sudah mendahului kita secara bahasa itu disebut apa? Salaf sebagaimana Rasulullah bersabda kepada Fatimah khairus khairus salaf ya laki ana sebaik-baiknya salaf untukmu ya kata Rasulullah kepada Fatimah adalah aku artinya sebaik-baik pendahulu Adapun salaf ya secara istilah didefinisikan oleh para ulama seperti Imam Al-Ghazali beliau mendefinisikan salaf yaitu hum sadru hadhil ummah mereka adalah generasi awal dari umat Islam sementara sebagian ulama seperti al-Baijuri berkata hum al-qurunul mufaddalah mereka adalah tiga generasi yang utama yaitu sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Ya Sebaik-baiknya manusia itu ya generasiku kata Rasulullah. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, Rasulullah menyebutkan tiga generasi yang pertama, generasi sahabat, generasi tabiin, kemudian generasi siapa? Tabiut tabiin. Iya. Nah itu yang dimaksud dengan salaf. Jadi, kalau antum mendengar kata-kata salaf, maka yang harus antum pasang di mindset antum adalah mereka generasi yang utama. Apa bedanya salaf dengan salafi? Salafi itu nisbat, karena orang Arab kalau mau menisbatkan kepada tempat atau kepada sesuatu, mereka menambah di akhirnya dengan "ya". Contoh misalnya. Nisbat kepada Saudi, Saudi. Nisbat kepada Bogor, Bogori. Nisbat kepada uh, apa? Indonesia, Indonesia. Maka kita menisbatkan kepada salaf kita katakan salafi. Artinya? Ketika kita berkata saya salafi artinya saya menisbatkan diri kepada apa? Salaf. Bukan berarti saya mengatakan saya sudah seperti salaf. Tidak mungkin. Siapa di antara kita yang akidahnya sudah seperti siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Siapa di antara kita yang ibadahnya seperti mereka? Tidak mungkin. Makanya salafi itu artinya usaha untuk menapaki jejak salaf. Iya. Adapun orang-orang yang mengaku dirinya salafi belum tentu juga salafi. Karena kata-kata salafi itu bukan hanya sebatas penisbatan, tapi juga usaha bagaimana caranya akidah kita sama dengan akidah para sahabat, bagaimana supaya ibadah kita sama dengan ibadah para sahabat. Setidaknya mendekatilah. Iya. Nah di sini beliau memberikan kaidah yang penting di kaidah yang keempat ini bahwa dalam memahami Al-Quran dan Hadis harus merujuk pemahaman salafus salih. Dasarnya banyak sekali dan ini merupakan dalil ya kaidah yang ditunjukkan oleh Al-Quran, Hadis, Demikian pula perkataan para sahabat sendiri, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, demikian pula para ulama setelah mereka. Adapun dari Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi anhum wa an. Allah Ta'ala was-sabiqun al-awwalun dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Lalu Allah menyebutkan setelahnya dan orang-orang yang mengikuti mereka lihat. Maksudnya mengikuti mereka mengikuti siapa pak? sabi al dari kalangan muhajirin dan ansor. Apa yang terjadi? Rasulullah anhum Allah ridho kepada mereka. Berarti yang Allah ridhoi siapa? Pertama, muhajirin dan ansor. Yang kedua, orang-orang yang mengikuti mereka. Allah nyatakan bahwa Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Berarti, mafhum mukhalafah pemahaman kebalikan ayat ini. Apa bahwa orang yang tidak mau mengikuti muhajirin dan ansor, Allah tidak ridho kepada mereka. Makanya gener, satu-satunya generasi yang Allah nyatakan keriduan hanya muhajirin dan ansar para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum misalnya mengikuti kelompok-kelompok yang baru muncul di belakangan misalnya, banyak berapa banyak kelompok-kelompok yang baru muncul di belakangan, kita katakan mereka tidak mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mendapatkan jaminan dari Allah hanya para sahabat. Mereka sudah dijamin oleh Allah, dijamin juga oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam hadis yang sudah saya bacakan tadi. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, alaihi wasallam, "Inna satakunu fitnah," kata Rasulullah. Sesungguhnya nanti akan muncul fitnah. Lalu kemudian rupanya ketika Rasulullah bersabda itu para sahabat sedang ngobrol, Pak. Melihat itu Mu'ad bin Jabal berteriak dan berkata, Ala tasma'un, apa kalian tidak mendengar sabda Rasulullah tadi? Lalu para sahabat berkata, Famada qal ya Mu'ad? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah ya Mu'ad? Kata Mu'ad, sesungguhnya Rasulullah bersabda tadi, Inna satakunu fitan, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Lalu kemudian para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Famada tak muruna? Apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah di saat muncul fitnah-fitnah itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awal. Kembalilah kepada urusan kalian yang pertama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu dalam syarah Muskilil Athar dengan sanad yang sahih. Lihat Nabi tegas sekali. Nabi mengabarkan akan muncul fitnah-fitnah. Ketika para sahabat bertanya apa yang harus kami lakukan, kata Rasulullah apa? Kembali kepada urusan yang pertama. Siapa? Kalau bukan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nas yang sangat tegas dan syarh. Kita hidup di zaman fitnah tidak pak? Di zaman fitnah dan ternyata Rasulullah mengabarkan kita disuruh untuk kembali kepada generasi yang pertama. Bahkan ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam berpecah belah, apa kata Rasulullah? Dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Fa innahu man ya'ish minkum fa Sesungguhnya siapa di antara kamu yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Ya. Rasulullah tidak diam sampai situ, Pak. Karena Rasulullah tidak mungkin tidak memberikan solusi umat perpecahan ini. Karena Rasulullah Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Apa kata Rasulullah? Fa innahu man ya'ish minkum Sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Apa kata Rasulullah? Fa alaikum Maka saat itu kalian harus berpegang kepada sunnahku. Dan ternyata Nabi tidak mencukupkan dengan sunnahku. Nabi menambah wasunnatul khulafa'ir rasyidin al dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuk ini. Ya. Subhanallah di saat terjadi perpecahan solusi yang Nabi berikan kepada umatnya ini. Kata kata Rasulullah, saat terjadi perpecahan itu hendaknya kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafah rasyidin itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu ayat yang lain ma ana alaihi wa ashabi yang aku dan para sahabatku di mana di atasnya masya Allah coba pak bandingkan dengan di zaman sekarang di saat perpecahan umat ini banyak orang-orang mengambil solusi-solusi sendiri ada yang mengatakan solusi perpecahan hanya satu apa khilafah. Ada yang mengatakan solusi perpecahan ya udah kita bersatu padu aja, nggak usah bahas tauhid, nggak usah bahas bid'ah, nanti itu mecah belah. Iya, kita katakan solusi yang paling tepat mana? Tentu solusi yang berasal dari Rasul langsung, salawatullahi alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Fa'alaikum Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafau Rashid. Dan ternyata Pak Memegang sunnah Nabi di zaman perpecahan ini berat banget Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Al-mutamasik ummati al al Orang yang berpegang kepada sunnahku di saat umatku berpecah belah itu seperti memegang bara api berat. Maka dari itu, ya akhi, kita yang hidup di zaman fitnah seperti ini, perpecahan yang luar biasa, ternyata solusi yang Rasulullah berikan kepada kita adalah kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dan apa yang dipegang oleh dan dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Wasallam. Ya. Para sahabat juga memerintahkan, Ini dia Ibnu Mas'ud radhiyallahu sebagaimana disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Battah Kitab Sunnah dengan sanad yang sahih demikian pula Al-Lalikai meriwayatkan dengan sanad yang sahih kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Apa kata Ibnu Mas'ud Maka kana minkum mustannan falyastanni biman qadmat fa innal hayy la yu'manu min Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum abarrun nasi quluban wa ilman wa aqalluhum takallufan qauman ikhtarahum Allah li suhbatin Kata beliau apa? Siapa diantara kalian yang ingin mengambil teladan jadikan orang yang sudah meninggal sebagai teladanmu. Karena orang yang masih hidup itu tidak tidak aman dari fitnah. Makanya antum kalau pengen mengambil taladan jangan ke saya. Jangan kepada orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup itu belum masih belum aman, Pak. Kata Mas'ud, kepada orang yang sudah meninggal dan mereka wafat di atas kebaikan. Kemudian Rasul Ibnu Mas'ud berkata apa? Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'innahum abarun nasi kuruban, karena mereka orang yang paling baik hatinya. Wa akum ilman yang paling dalam ilmunya. Wa akwamum hadian yang paling lurus petunjuknya. Mereka kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat-sahabat Rasulnya. Masya Allah. Ya. Ibnu Ibn Abbas ketika menemui orang-orang khawarij yang berkumpul di sebuah tempat yang bernama Harura. Waktu itu Ibnu Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib ingin berdialog dengan orang-orang khawarij. Tadinya Ali bin Abi Thalib tidak mengizinkan karena khawatir Ibnu Abbas akan dibunuh. Karena orang khawarij itu tahu sendiri mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Namun kata Ibnu Abbas, tenang hai Amirul Mukminin, insya Allah mereka tidak akan membunuhku. Mereka tahu kok saya anak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergilah Ibnu Abbas dan memakai pakaian yang sangat bagus, karena Ibnu Abbas tahu kalau orang khawarij itu paling anti kayak gitu. Datang, kemudian mereka Ibnu Abbas datang ke mereka lalu mengucapkan salam, assalamualaikum. Enggak dijawab, karena mereka meyakini Ibnu Abbas kafir. Apa kata mereka marhaban bibni ammi rasulih maji tabi. Selamat datang wahai anak paman Rasulullah. Apa yang membuat kamu datang kemari? Kata Ibnu Abbas, perhatikan ucapan beliau. Jitukum min indi ashabi Rasulillah. Wa alaihim unzilal Qur'an. Wahum a'lamun nasibih. Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah. Al-Qur'an turun kepada mereka dan mereka yang paling paham tentang Al-Qur'an. Wa ma Rasulullah. Dan aku tidak melihat salah satu di antara kalian yang pernah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu Subhanallah ya. Di sini Ibnu Abbas berhujah kepada orang Khawarij bahwa Al-Quran turun kepada para sahabat dan para sahabat yang paling tahu tentang Al-Quran. Artinya kalian kenapa nggak ngikutin pemahaman para sahabat? Masya Allah, ikutlah Islam, Azani ya Allah. Makanya seluruh ulama setelah sahabat sepakat wajibnya kembali kepada para sahabat. Imam al auzai berkata, Alaika man salaf wa in nas. Hendaklah kamu berpegang kepada jejak kaki salaf itu para sahabat walaupun orang-orang mencemooh kamu ya wa in zakhrafa jauhi oleh kamu sebatas pendapat-pendapat manusia walaupun mereka menghiasi ucapan mereka dengan kata-kata yang indah Imam yang empat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah pun semua sepakat menyuruh pengikutnya untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Imam Malik berkata, "Lan yasluha umma illa bima saluha Umat ini tidak akan beres kecuali dengan yang membereskan generasi yang pertamanya, kata Imam Malik. Imam Abu Hanifah berkata, "Idza ja'ana an, an, Rasulillah fa'ala ra'si wal ain." Kalau ada hadis datang dari Rasulullah, itu di atas kepala dan mata saya harus langsung diterima. وَإِذَا جَاءَنَا an أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فَعَلَى رَأْسِ وَالْعَيْنِ Kalau itu datangnya dari para sahabat, di atas kepala dan mata saya. Lihat. Yeah. Imam Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i terkenal. Bagaimana beliau menetapkan wajibnya dan bagaimana tata cara mengikuti pemahaman para sahabat. Dalam kitab-kitab beliau luar biasa sekali. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman إمام شافي رحمه الله لقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه وعلى لسان رسوله الله موجي برصبت دم القرآن لسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فوقنا مريكا fi kulli ilmin wa aqlin wa jtihadin wa stimbatin wa stidraq dalam segala sesuatu dalam ilmu dalam akal dalam wara dalam ijtihad dalam istimbat dalam istidrak. wa ara'uhum lana ahmad kata Imam Syafi'i pendapat mereka lebih terpuji untuk kita wa aula min ara'ina li dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri Masya Allah, Subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan tegas di sini, pendapat para sahabat lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita yang dimaksud kita di sini, Imam Syafi'i. Imam Ahmad dalam kitab beliau yang masyhur, ya aslus sunnah. Beliau berkata apa? Min usulis sunnati indana. Di antara pokok-pokok sunnah di sisi kami, at-tamasuk bima ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam berpegang kepada apa yang dipegang oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhi saya mau tanya sama antum akidah yang paling baik generasi siapa sahabat ibadah yang paling baik generasi siapa akhlak yang paling baik generasi siapa muamalah dan segala macam yang sisi-sisi agama yang paling baik mereka. Maka dari itu kalau ada orang yang berkata di zaman sekarang begini. Kita ambil kebaikan dari jamaah yang ada masing-masing. Dari jamaah ini kita ambil ibadahnya, dari ini kita ambil ininya. Kita katakan ya akhi, para sahabat sudah mencukupi. Mereka yang terbaik. Para sahabat lebih baik dari semua yang ada di zaman sekarang dari jamaah-jamaah yang ada. Sudah cukup, kita sudah dicukupi kok. Makanya kata Ibnu Ab kata Abdullah bin Mas'ud apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u, kufitum. Kamu ikuti saja, jangan membuat-buat yang baru karena kamu sudah dicukupi kata Ibnu Abbas. Kamu sudah dicukupi, tinggal pelajari, amalkan, selesai. Cuma masalahnya Pak, ya di zaman ini banyak sekali muncul orang-orang yang bangga dengan pendapat. Ya, arok, pendapat, pendapat. Kenapa di zaman sekarang banyak orang yang lebih bangga dengan pendapat Pak? Yang, yang pertama memang Nabi sudah mengabarkan itu. Nabi mengatakan hatta idza ra'aytum syuhan mutaan. Ya. Kata beliau, nanti kamu akan muncul syuhan mutuan kekikiran yang ditaati wahawan mutabaan hawa nafsu yang diikuti wa ijabu kulli ra'in bi ra'ih dan setiap orang bangga dengan pendapatnya sendiri Rasulullah mengabarkan kenapa orang lebih senang menggunakan ra'yu Umar bin Khattab menjelaskan dalam perkataan Umar yang sahih. ya kata Umar apa? Ya ka ashabur ra'i. Fa innahum a'da'us sunan. Ayatuhum ya an yafhamu an uh, an aiyatuhum hifdzu sunnati ya rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an ya'uha. Jauhi oleh kalian orang yang suka menggunakan ra'yu, pendapat-pendapat menurut pikiran sendiri. Karena mereka itulah musuh-musuh sunnah kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan sebabnya mereka menggunakan rayu apa? Mereka tidak mampu untuk menghafal hadis, menghafal sunnah dan memahaminya. Akhirnya mereka menggunakan apa? Rayu. Iya. Makanya yang akal Islam tidak akan bersatu. Pengikut sunnah dengan pengikut rayu akan berseberangan itu. Oleh karena itulah ya, Akhi. Ini penting ya. Di zaman sekarang sangat penting ya untuk kita merujuk pemahaman para salafus saleh. Inilah, Pak. Kalau ada orang bertanya kenapa sih kaum muslimin berpecah belah di zaman sekarang sementara Qur'annya satu, hadisnya satu, rasulnya satu, jawabnya satu. Berbeda dalam tata cara memahami. Ya. Kalau semua umat Islam merujuk pemahaman kepada para sahabat Rasulullah SAW dan tidak mengikuti hawa nafsu, insya Allah ya satu. Makanya perpecahan yang ada di zaman tabiin sedikit sekali. Kenapa? Karena mereka semua merujuk kepada para sahabat. Perpecahan di zaman sahabat lebih sedikit lagi. Semakin jauh dari zaman kenabian, perpecahan semakin besar. Ya munculnya Syiah, munculnya Khawarij, munculnya Mu'tazilah, munculnya Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah. Itu semua kelompok tidak merujuk para sahabat Rasulullah SAW. Mereka memahami Al-Quran dan Hadis dengan rokyunya sendiri-sendiri. Ini dia orang Khawarij. Ketika mengkafirkan orang yang tidak berhakim dengan hak hukum Allah secara mutlak. Untuk orang khawarij, semua yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir sudah. Apakah merujuk pemahaman para sahabat tidak? Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat, "Wahm alam yahkum bima humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir? Apa kata Ibnu Abbas? kufru kama Kafir dalam ayat ini tidak seperti yang dipahami orang khawarij. Wa innamal kufru alladhi la yanqulu 'anil millah, tapi kafir di sini tidak mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Kufrun duna kufrin akan tetapi ia adalah kufur di bawah kekufuran. Iya. Nah, penafsiran Ibnu Abbas ini tidak diridai oleh orang Khawarij. Menurut orang Khawarij pokoknya semua yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir, sudah. Akibatnya apa, Pak? Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Karena menurut mereka pelaku dosa besar tidak berhukum dan hukum Allah. Pemakan riba kafir. Ya. Pencuri kafir. Orang yang berdusta kafir. Kafir halal darah. Kalau sudah halal darah boleh dibunuh. Ini pemahaman siapa? Para sahabat tidak pernah memahami seperti itu ya Islam. Demikian pula Mu'tazilah yang mendewakan rakyunya. Nah, ini akhbar Islam. Maka dari itu penting kita menggali dan terus menggali. Ya, untuk mengetahui pemahaman para sahabat sebetulnya asal kita mau menggali dalam kitab-kitab para ulama dengan dalam dengan sanad-sanad yang sahih, insyaallah kita dapat. Cuma masalahnya malas, Pak. Udah malas menggali, udah gitu apa? Mengandalkan rakyu. Kalau oh, sudah seperti ini apa yang terjadi? Oh, Akan tersesat jalan. Kita masuk ke al-qaidah al-khamisah. Kaidah yang kelima. <t> Anhum awwalu ma yad'una ila at-tauhid. Fala tanjahu da'watun wala tasluhu ibadatun illa bih. Bahwa dakwah yang mereka fokuskan, yang pertama kali mereka dakwahkan, adalah tauhid dulu, karena dakwah manapun tidak akan berhasil tanpa tauhid, ibadah manapun tidak akan diterima tanpa tauhid. Ya, akhi, ini manhaj para nabi dan rasul: semua nabi, semua rasul, dakwahnya. Memulai dari tauhid, itu ada tidak? Nabi yang memulai dakwahnya dari politik, ada. Nabi yang memulai dakwah dari ekonomi, ada. Ketika Rasulullah SAW diutus di kota Mekah, perzinahan merajalela, tidak. Oh iya, yang namanya perzinahan, orang-orang musyrikin Quraisy biasa. Riba, mereka biasa makan riba membunuh apalagi membunuh biasa. Minum arak biasa. Tapi ternyata ketika Rasulullah berdakwah kepada mereka, apakah yang pertama kali beliau serukan? Jangan berzina. Yang pertama kali Rasulullah berdakwah apa? Ya, ubudullah, beribadahlah hanya kepada Allah. Makanya Allah mengatakan walaqad fi kulli rasula ani'budullaha wajtanibuttagut sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul rasul itu mengatakan hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut tagut itu semua yang disembah selain Allah kalau di zaman sekarang Pak orang-orang takfir itu memfokuskan tagut itu kepada hakim yang tidak berhukum dan hukum Allah sementara di zaman para nabi dahulu lebih banyak fokus kepada togut yang artinya semua yang disembah selain Allah. Ya. Ikhwatul Islam azani wa ya. Allah juga berfirman wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu ilaha illa ana fa'budun dalam surat al-anbiya ayat 25. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Makanya tidak ada kan Mbak, Nabi dan Rasul yang tujuannya, tujuan dakwahnya menegakkan khilafah, ada? Tidak ada. Nabi Nus 950 tahun berdakwah dapat khilafah enggak Pak? Enggak. Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke kota Makkah, ke kota Madinah, apakah yang pertama kali tegakkan khilafah? Tidak. Justru beliau yang pertama kali bangun adalah masjid dulu, Ta'lim dan taklim. Akhlis ta Islam, azan ya Allah Tauhid, makanya ciri karakteristik daripada dakwah ahlu sunnah wal jamaah, mereka memulai dakwah itu dari tauhid dulu pak. Tauhid itu pondasi ya akhi. Antum sholat sebanyak apapun kalau antum tidak mentauhidkan Allah percuma. Karena orang yang mempersekutukan Allah Allah batalkan amalannya. Allah berfirman la in amalu. Kalau kamu berbuat syirik niscaya Allah akan batalkan amalkan. Batal lo amalan. Iya. Kenapa sih dakwah tauhid Tauhid, 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 tauhid. Iya. Karena itu pondasi tidak akan diterima semua amal tanpa tauhid. Ya. Maka kewajiban kita kaji terus tauhid. Kaji terus tauhid. Tapi ingat, Pak, tauhid itu bukan hanya sebatas pengetahuan. Tapi juga aplikasi dalam kehidupan. Ada orang sudah belajar tauhid, masya Allah, tapi dalam aplikasinya masih kurang, Pak. Dalam cintanya kepada Allah masih kurang, dalam takutnya kepada Allah masih kurang. Di dalam apa namanya? tawakalnya kepada Allah masih kurang. Iya. Tauhid. Betul, harus kita tauhidkan dulu manusia ini. Maksudnya apa? Supaya mereka tawakalnya hanya kepada Allah. Doanya hanya kepada Allah. Cinta mereka karena Allah, benci mereka karena Allah mereka hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang mereka takuti di mana mereka betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas yang agung, Pak. Karena masih penghambaan-penghambaan kepada hawa nafsu, kepada makhluk luar biasa sekali. dan memang ya, Akhi, dakwah kepada tauhid ini tantangannya berat sekali, Pak. Sangat berat sekali. Kenapa? Karena kebanyakan manusia di bumi ini lebih senang mempersekutukan Allah. Iya. Ketika kita katakan, wahai manusia, sembahlah Allah saja, beribadahlah kepada Allah saja. Artinya jadikan ibadah semuanya untuk Allah saja. Banyak orang yang tidak su, tidak mau itu. Iya. Banyak orang yang menyembah selain Allah, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah nabi. Bahkan di kalangan kaum Muslimin sendiri juga masih banyak yang terpengaruh oleh syirik, yang menyembah kuburan, menyembah para wali yang sudah meninggal dunia, mengagumkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang berat, tapi harus dilakukan ini dulu, ya tauhid dan tauhid. Ini dia Rasulullah s.a.w. ketika mengutus Muad ke Yaman. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Muad bin Jabal, Inna kata ti kauman ahla kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadat la ilaha illallah. Sesungguhnya hai Muad, engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan yaitu syahadat la ilaha illallah tauhid dulu tuh pak wasiat rasulullah kepada muad bin jabal yang akan dikirim sebagai dai di yaman hendaklah yang pertama kali didakwahkan la ilaha illallah kalau ada orang berkata la muad kan diutus kepada ahli kitab masa kita mendakwai kaum muslimin kepada tauhid jawabnya banyak kaum muslimin juga tidak paham tauhid kok pak berapa banyak di sekitar Cilengsi aja masih ada orang pakai sajen-sajen, pakai apa itu ya? Kain-kain putih di pohon-pohon, ya kan? Ya petaninya masih percaya sama yang namanya Dewi Sri. Banyak tidak, Pak? Sangat banyak, Pak. Yang di pantainya masih apa itu ya? E, menyembelih kepala kerbau kepalanya di ya. Berapa banyak, Pak? Perdukunan merajalela enggak, Pak? perdukunan luar biasa dan yang namanya dukun pasti berbuat syirik. Masya Allah ya akal Islam tugas kita ini berat ya. Akhul. Ya untuk mendakwakan berat tauhid agar manusia mentauhidkan Allah Jalla wa ala. Ya mau tidak mau bertabrakan dengan adat istiadat yang penuh dengan kesyirikan. Ya. Ikhwata Islam wa inilah ya akhi kaidah yang kelima bahwa ahlu sunnah wal jamaah memulai dakwah dari tauhid dan memfokuskan dakwah kepada apa tauhid ya karena itulah adalah merupakan pondasi yang di dalam agama Islam Allah saya kira cukup sampai di sini insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membahas ke kaidah kaidah berikutnya subhanallah bihamdik